Welcome to my channel, belajar, mau belajar enjoy, kemudikan mobil. Hari ini, hari Senin, hari pertama kerja ya, harus semangat ya, tanggal 22 ya. bulan Agustus tahun 2002 ya e, tanggal 17 Agustus kemarin hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 ya dengan tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat ya luar biasa ya oleh sebab itu di mobil saya ini ada bendera guys. Ya, rasa nasionalismemu patriotismu tunjukkan guys sebagai generasi muda penerus bangsa ya kita wajib untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita ya yang merebut kemerdekaan dengan darah dan nyawa ya kita sebagai generasi muda Uh, Saya ujinya perbuat yang terbaik, ya. Dimulai dari hal terkecil dari diri kita masing-masing, ya. Terus belajar dan belajar. Oke, okay? kita fokus lagi, ya. Kita kembali lagi ke mobil, ya. Belajar cepat, transmisi mobil kebetulan. E, kali ini kita membawa mobil Nissan X-Trail ya 2.5 AT ya 2500 cc tahun rakitan atau tahun pembuatan 2017 ya guys tampilannya seperti ini ya Uh, di channel belajar enjoy, kemudian mobil-mobil uh, ini sempat kita sentuh berkali-kali ya, terkait fitur-fitur yang ada ya. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kembali sebelum berkendara di mobil itu wajib ada etol ya, guys. Ada parfum, ada disinfektan ya, untuk membunuh. Virus corona ya, guys! Ada hand sanitizer, ada air ya, untuk kenyamanan kita saat berkendara. Ya, surat-surat mobil, sim, siapkan ya, guys! Untuk mentaati aturan lalu lintas, oke, kita fokus kembali ya belajar cepat transmisi mobil matic ya kita lihat benderalnya lagi deneng da Iya ada tulisan eteksnya ya Oke luar biasa ya Oke okay ya Fokus lagi uh, Ke mobil metik ya Mobil yang saya pakai sekarang Mobil metik guys Perlakukan tools-toolsnya itu Dengan lemah-lembut ya Seperti kamu membelai pacar kamu ya Saat pertama kali Dengan perasaan penuh kasih sayang ya Membelainya ya Biar uh, ada chemistry Biar bersentuhan jiwa dan raganya ya jadi cara tangan kiri memegang stick transmisi atau perseneleng Kemudian memegang setir mobil ya Akselerasinya itu ya dipegang dengan penuh kasih sayang lembut guys jadikan mobil ini seperti diri kamu ya uh, di menyatu dengan kamu kisi-kisi kiri sampai kanan itu ya pandangan tidak boleh lepas ke depan ya ke kiri <tuh> spion kiri spion tengah spion kiri spion kanan semua harus bekerja sama ya, tangan kanan memegang di setir jam 2, tangan kiri di jam 9 ya. Kaki kanan uh, gas, rem, gas, rem, rem, gas, rem, gas, rem, gas. Tidak ada kopling ya, mobil metik ya. Ini itu hand rem ya handrimnya mobil Nissan x di bawah ya untuk parkir handrim ini ya jadi yang digunakan hanya gas dan gas dan rem gas rem ini kemarin sudah kita ulas ya kalian harus uh, belajar terus ya cara menekan gas angkat tekan angkat tekan angkat nggak usah pakai alas kaki ya nyeker ya biar lebih terasa kekuatannya ya ingat guys di pedal gas ini ada kekuatan yang sangat besar sekali, ya. Otomatis tanggung jawabnya pun juga besar, ya. Oleh sebab itu, ada rem, jadi harus diakselerasikan, ya, guys. Oke, okay, kita kembali lagi ke ya ke transmisi mobil matic. Di mobil matic eh, seperti kemarin itu, guys adanya PRND ya dan ada rumahnya sendiri guys ya silau ya ada uh, P ini rumahnya di sini perpindahan persneling rem harus diinjak ya untuk persneling mobil Nissan ini ada tuasnya lagi di sininya itu guys jadi harus Uh, ditekan ya yang ini ya ditekan sambil didorong ke eh, ke belakang ke belakang adalah R ya guys rem diinjak uh, handrim terpasang ininya untuk perpindahnya juga ada tombolnya ya ditekan ya untuk memindah itu ke N N R R ini untuk mundur ya kemudian ke N, N untuk netral netral ini biasa digunakan untuk parkir paralel saat mobil mati ya dan juga untuk lampu merah biasanya lampu merah itu saya N kan biar perpindahannya nggak panjang ya dari ke P ya N saja kalau lampu merah dari D ke N kemudian rem dipasang ya jadi kaki kita bebas untuk bergoyang-goyang Uh, olah uh, raga ya biasanya seperti itu guys biar ada gerakan otot ya kalau lampu merah itu biasa kaki saya gini kan ya biar tidak ngantuk juga otot juga bekerja olahraga juga begitu guys tadi menyelam sambil minum air kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu ya jangan lengah saat berkendara jangan bercanda ya fokus ke depan ya di seperti itu guys ya kembali lagi ke transmisinya ya uh, dari N kemudian ke D ditekan ya yang ininya ya oke okay. mobil khusus mobil Nissan ini ada ada gigi manualnya guys ya tinggal digeser ke kanan di rumahnya ini ya ini ya Desa ya tadi plus maju minus Uh, mundur cuma itu aja tidak seperti mobil manual ya harus digerakkan ke gigi satu gigi dua gigi tiga empat kalau manual di mobil matic hanya plus min plus min gitu jadi saat perpindahan gigi satu ke gigi dua dipindah harus manual karena nanti bisa ngereng ya mesin rusak nanti ya dan seterusnya seperti itu guys jadi kalian latih itu aja ya Karena di transmisi mobil Matic itu sudah ada kamar-kamarnya ya Tadi sudah ada kamar D ini drive untuk jalan Karena ini 2500 cc D aja cukup ya Segala medan ya baik turunan dan tanjakan ataupun datar Karena powernya besar ya Jadi kalian tinggal asa aja guys ya memindah persneling rem harus diinjak ya pedal rem ya dan juga kalau di mobil nisan ada e, tombol untuk oh, di transmisinya ya untuk perpindahannya ini ya gitu kalau ingin mau parkir paralel guys mobil itu bisa dimatikan kalau di P ya kalau nggak di P nggak bisa dimatikan apalagi nanti dihidupkan nggak bisa <tuh> Harus posisi P, mobil baru bisa dihidupkan, guys. Ya, jikalau kalian ingin e, parkir paralel, kalian rem, kemudian hand rem, dan pastikan gigi transmisi ada di posisi P, ya, guys. Setelah itu, mobil dimatikan, ya. Kita contohkan langsung, ya. Kita matikan AC-nya dulu kebiasaan saya sebelum mobil mesin mobil dimatikan AC saya matikan lebih dahulu ya. Pintu kaca saya tutup, ini tombolnya guys, sudah nutup sendiri ya. Oke. Kita lihat sekitar kita juga sudah aman ya. Aman kemudian kita matikan mesinnya ya tinggal klik ya tombol start sama start buttonnya ini ya satu klik mobil mesin mobil mati oke sudah mati ya guys mobilnya lah cara memindah uh, dari P ke N ini nggak bisa meskipun tuasnya ini kita tekan ya ini ada shift locknya di setiap mobil Matic itu ada shift locknya ada yang seperti ini ya ditekan aja atau dengan kunci yang lain atau dengan kunci mobilnya, ini ditekan baru dipindah ke N jadi untuk parkir paralel ya mobil bisa didorong maju ke depan dan e, didorong mundur, untuk parkir paralel seperti itu, shift lock ditekan dan dipindah Stick transmisi ke posisi N ini guys ya. sesimpel itu kok ya. Kalian harus enjoy, se enjoy mungkin ya nyaman tempat duduknya juga. Jangan lupa seat ya. Bawa hand sanitizer juga ya. Bawa fresh care karena di mobil itu ada peralatan P3K harus ada ya dan alat-alatnya. Uh, perlengkapannya juga harus lengkap. Kalau kalian tidak paham, baca buku manualnya, guys. Baca buku pedoman mobilnya, ya, guys, seperti itu. Oke, okay? saya percaya kalian pasti bisa, kok. Kalian terus belajar, belajar, dan belajar sehingga perpindahan transmisi dan juga pengereman. Dan yang lainnya itu secara otomatis, guys, tidak usah berpikir dan dilihat, karena mata kita fokus untuk di depan, seperti itu ya, dengan cara apa ya, dilatih terus biar nantinya itu uh, terbiasa, dan secara otomatis tidak usah berpikir. Dengan yang terjadi ya, yang jelas tetap tenang, jangan panik ya. Saya ingatkan lagi jangan panik saat berkendara. Oke, okay? enjoy, se enjoy mungkin. Oke, okay, sekian ya. Eh, uh, mohon maaf apabila ada salah kata, kalian harus latih terus ya, belajar jam terbang harus terus dilatih ya. Uh, demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa, bahagia, guys! Ya, tetap semangat, ya. Semoga kesehatan dan keselamatan menjadi nikmat kita bersama, ya. Jangan lupa, se sebelum berkendara, kalian harus berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, ya. Oke, okay, dadah.